dan diikutin oleh KMP apa ini, sebuku ya. Ini kapal ekspres yang di belakang, depan KMP Windukarsa kapal biasa. Ini kapal cepat yang paling belakang. Kapal Portling sandar di dermaga eksekutif, dan kita nampaknya bakalan sandar yang di tengah ini nih ya, yang tengah ini lagi muterin haluan ya. Itu KMP Munich juga sebentar lagi sandar. Ayo, turun. Nah, situ KMP Munich 9 siap sandar, dan kita sandar di sini nih. Di sampingnya Portling. Siapan standar di dermaga 1. Di bawah situ ada bis transport single class-nya sama family raya. Yeah.
jam 7.23 akhirnya ngeres di rumah makan siang malam bersama Bisan. Ini Mercy 1526 trip Pekanbaru ya. Siang malam kalian dah. Yuk kita ambil makan. Kan di amparin seperti ini ya, jadi biar tidak kegetok harga tinggi, salah satunya ngambil menunya satu kayak gini aja, jangan diambil semua. Nanti kita akan lihat hitungan harganya pas pembayaran di kasir ya, berapa total biaya yang kita makan. Ini nasinya kayaknya bakalan nambah, tapi nggak tahu, lihat situasi dan kondisi. Oke, selamat makan. Jadi dua porsi nasi dan satu ikan, jadi total semuanya 60.000 ya. Kasih dah. Datang induknya, anaknya. Kita persiapan melanjutkan lagi perjalanan naik Sinar Jaya. Ini jam 7.55, berarti sampai di Palembang ini agak lebih cepat ya waktunya. Mungkin jam 1, jam 2 udah masuk nih kalau full tol. Jos sih cukup recommended sih kalau misalnya teman-teman mau ngetrip dari Jogja kalau ngejar waktu. Tebakan saya jam 1 jam 2 siang nanti masuk di Palembang. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan perjalanan dari rumah makan siang malam kalian jam 8.07.
sini ada bisan yang kita barengan servis atau makan di mau makan siang malam kalian dah tadi. Ini juga ngisi sholat di sini nih. Ini Mercy OH1526 sudah build up air suspensi di Adiputro. Bukan di Adiputro sih. Langsung Mercy ya tahu ya. Apa ya? Kemarin itu. Terus ini kaca satu. Cakep. Cakep model gini nih. Single glass. Pandangan los, dan itu mobil kita, bis kita di belakang masih ngantri. Ini Pekanbaru ya, tim Pekanbaru. Biasanya Solo Pekanbaru. Soalnya kalau ngeliat dari plat ini BM. Kalau BM dia ke arah Pekanbaru, tapi kalau BD dia arah ke Bengkulu. Melanjutkan perjalanan. Thank you.
Terima kasih.
Satu. Ayo satu sore. Ayo sekitar jam 1:30 lurunan biasanya. Gawe aneh, gawe awal itu gawe aneh guna aku nonton nomornya. Dan tiba di Palembang 14:46 masuk di Pul Sinar Jaya Palembang, lurus ya Pak. Sun ya Pak. Awas. Oh. Ambil barang satu tarik dua tiga. Alhamdulillah ya, sudah tiba di kota Palembang jam 14:50 di KM11, naik Sinar Jaya yang SR2 Laksana. Cukup cepat sih waktunya, waktu tempuhnya sekitar jam 12 kurang lebih dari Jombor sampai sini jam 2. Recommended kalau mau ngejar waktu, kalau mau nyampai di Palembangnya masih terang, recommended kalau mau naik Sinar Jaya. Harganya untuk tiketnya juga terjangkau. Untuk servis makan dia cuma sekali yang free, sisanya bayar sendiri. Oke teman-teman, demikian liputan saya hari ini, trip dari kota Jogja, dari terminal Jombor menuju Palembang. Nantikan trip-trip berikutnya ya, semoga di lain waktu masih ada kesempatan buat ngetrip lagi naik bis. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman menyukai video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.